kita tolong saudagar Muslim, supaya saudagar Muslim yang tengok ini tahu kami menolong awak kerana Allah, awak mesti berniaga juga kerana Allah. Dia berdisiplin. Nabi kata, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami bukan di kalangan kami. Nabi tengok orang yang meniaga barang dengan cara yang tak betul. Sebab itu orang yang meniaga di kalangan Muslim berniaga dengan berdisiplin. Dan saya baca berita hari ini, hasrat untuk menubuhkan pasaraya yang mempromosikan semua, yang menjual semua produk Muslim. Saya rasa gembira. Mudah-mudahan banyak lagi orang Islam dapat buat. Mudah-mudahan program kita pada malam ini bukan sekadar semangat, tetapi disusuli dengan tindakan. Dan penonton-penonton di secara online pun, dia tahu bahawa kempen kita adalah kempen harmony, bukan mencari lawan tapi meramaikan kawan. Bahawasanya di dalam Islam ini, Islam ni dia bukan satu agama yang diturunkan oleh Allah untuk memusuhi manusia secara keseluruhannya. Baik. Berbalik pada soalan yang kita nak jawab pada hari ini. Adakah boikot ini merupakan salah satu cara yang diajar oleh Islam ataupun tidak? Saya sebut tadi, Islam tidak memerangi mana-mana agama lain selagi mana dia tidak memerangi Islam. Islam tidak bermusuh dengan mana-mana agama lain ataupun bangsa lain selagi mana mereka tidak memusuhi ataupun kacau orang-orang Islam. Mana yang kau tak cari pasal? Kita pun tak suka nak cari pasal. Kita... Tapi hari ini yang orang sensitif sebab memang Muslim dah mula beli produk Muslim. Itu realitinya. Keberkesanan kempen itu yang telah lama kita sebut, ia tidak muncul di dalam realiti. Tapi hari ini ia muncul. Orang bertanya kita, ada orang kata ini tak boleh kempen beli produk Muslim, bercanggah dengan agama. Hari itu kau sebut maqasid syariah, sakan sangat. Kau nu ada maqasid, kau ni ada maqasid. Kerajaan Malaysia sejak cuba memperkukuhkan ekonomi Bumi Putera punya berpuluh-puluh tahun. Beri peruntukan khas kepada berbagai-bagai lagi industri kecil dan besar. Kerana nak memperkukuhkan ekonomi Muslim, masa tu kau tak sebut. Kau sebut maqasid ke apa? Tiba-tiba tak kena angin dengan bos kau, kau cakap tak kenal dengan maqasid pula. Apa maqasid yang kau faham? Ai, dalam sangat tu doktor. Nabi puji. Ni Asy'ari ini ni satu tribe di kalangan Arab ini. Lebih kecil dia, clan. Dia satu kelompok Islam ini, dia anti Asabiyah. Tetapi Nabi kata, innal asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinati jama'u ma kana ma 'indahum fi ina'in wahid thumma iqtasamu bainahum jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid thumma iqtasamu bainahum fi ina'in wahid fahum minni wa ana minhu. Golongan al-asy'ariyin ini, kata Nabi, bila mereka pergi ke peperangan atau mereka makanan qalla ta'amu 'iyalihim bil madinah, makanan mereka kurang di Madinah, mereka ambil makanan, jama'u, menghimpun makanan, ma'indahum fi thawbin wahid, ambil semua makanan bubuh dalam satu kain, thumma iqtasamu bainahum bisawiyah fi ina'in wahid bisawiyah, kemudian mereka bahagi sama banyak di kalangan mereka. Dulu sebahagian aktivis sosialis kata itu socialist punya sistem. It's not a socialist. Tapi itu adalah merupakan bagaimana Nabi kata, fahum minni wa ana minhum, mereka di kalangan aku, aku di kalangan mereka. Nabi anti kepada perkauman dan asabiyah. Tapi Nabi support sikap asy'ariyin yang tolong menolong antara satu sama lain untuk memperkukuhkan kedudukan, kebajikan ekonomi mereka. Asy'ari tak kumpul, tak himpun di kalangan semua bangsa Arab. Bahkan support isyada yang dibuat oleh
Asy'ari itu ialah hanya tertumpu kepada kabilahnya saja, bukan pada umat Islam. Pun Nabi endorse. Saya kata kalau semua orang Muslim membeli barang makanan mereka saja daripada produk keluaran Muslim, kita akan ada banyak kedai mi Muslim, kedai sos Muslim, kicap Muslim. Tak kira lah Bani Tamim ke Bani Nadir. kita kicap Muslim. Apa lagi? Macam-macam lagi lah. Daripada bahan-bahan ini, kedai-kedai makan, berapa banyak orang kita ni, kita pergi negeri barat pun Bukit 6 tutup pun kedai, kedai makan. Kita Bukit 12 tak tutup lagi, Bukit 1 tak tutup lagi. Kedai-kedai makan ni kalau beli produk Muslim, berapa banyak kita dapat menghasilkan barangan, duit kita akan berputar di kalangan kaum Muslim. Sebab itu saya kata beli barang Muslim, ia merupakan satu ibadah. Kerana ia menunaikan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh kita tolong antara satu sama lain. Jadi orang Islam kena ubah mentaliti. Kena letakkan prioriti, kena letakkan yang mana keutamaan, yang mana lebih besar. Kerana isu ni, kempen ni kena berterusan. Kerana kita tak zalimi siapa-siapa. Tambahan pula, kempen ni datang pada waktu yang sangat-sangat sesuai, iaitu ketika mana orang Islam rasa terguris dengan komen-komen yang datang daripada kawan-kawan kita yang bukan Islam. So tak apa, itu kita ambil sebagai satu batu loncatan untuk kita bantu sahabat-sahabat Muslim kita yang berniaga. Mudah-mudahan ada manfaat. Tapi artinya konsepnya itu pun luas. Hatta kempen produk Muslim, dia bukan keperkauman. Kerana Islam apabila pergi pada satu negeri, dia tidak perkauman. Saya selalu sebut Islam ini, Dr. Ruzaimi selalu sebut hadis. Dalam hadis hampir semua tokoh-tokoh yang utama bukan orang Arab. Abu Hanifah mazhab paling besar sekali dalam fiqh, disebabkan kesan kerajaan Uthmaniyah besar sekali dalam fiqh. Dia juga bukan orang Arab, orang Parsi. Habuan Islam orang Melayu, bukan orang Arab. Salahuddin Al-Ayubi bukan orang Arab. Islam tidak perkauman. Kita bukan kata kempen beli barang Melayu. Hatta perkataan Melayu itu pun dah luas dalam konteks kempen beli produk Muslim. Artinya ramai Sami pun boleh masuk dalam tu. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan rasulullah. Masuk dia dalam tu. Orang Islam taklah tunggu isi borang, nak menikah pun payah. Tapi isi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, Muslim dia. So ini keluasan dalam isu ni. Sebab itu saya kata tidak patut ada satu orang Melayu Muslim yang tiba-tiba tak setuju dengan kempen beli barang Muslim. Tak patut. Kalau ada, kita kena tanda di dahi dia. Lain kali kita jangan sokong dia. Dia kena masuk macam yang tak hadir dalam perang Tabuk, tiga orang tadi. Terima kasih banyak. Cuma saya ada beberapa sudut tentang isu halal. Pertama, apa yang tak ada cop halal bukan semesti haram. Dapur mak kita pun tak ada juga. Ya. Balik-balik dapur mak tak ada cop halal nak makan. Kecoh mak kita. Mak tak pohon lagi lah. Hari ni kita makan di luar dulu lah. Jam lah. Ya, jam lah. Kalau macam tu kan. So yang ni dapur mak kita pun. So kedai Mak Minah kat kampung tu pun tak ada cop halal. Mak Minah nak pohon pun tak badan. Mak Minah pun berniaga berapa. Ini benda-benda yang kita tahu pada asasnya kita terima. Cumanya apabila syarikat tu besar dan beroperasi secara meluas, kerajaan kita ni dia
halal ni, sebab tu saya kata yang ada cop halal kita yakin halal, yang tak ada cop halal belum tentulah haram. Kalau standard halal di Malaysia, di Malaysia ni dia bukan saja halal, dia banyak, dia punya details dia tu yang kadang-kadang tak dapat dipenuhi oleh sebahagian pihak. Dia bukan soal halal, tapi soal operasi itu dapat mencegah daripada yang haram masuk. Walaupun kadang-kadang dah halal. Cumanya saya, bagi saya, syarikat-syarikat besar Muslim, kalau nak jadi syarikat besar, kita kena bersaing. Kalau orang bukan Muslim boleh pergi ambil cak halal tu, kita syarikat Muslim mesti pun tak boleh pergi ambil sebab cak halal tu. Kalau dia berjaya, takkan kita tak boleh berjaya. Itu pun tak bolehlah jadi satu alasan dia dapat. Saya tidak fikir itu satu alasan yang baik. Kalau asing pergi dapat, kita kalau nak buka syarikat macam dia, kita patut dapat. Walaupunlah kadang-kadang dia punya prosedur itu memanglah ada sedikit ketat dia tu yang mungkin boleh dipertimbangkan, tetapi itu bukan satu alasan. Saya ingat kita sebagai orang Islam, sama ada kita pengguna ataupun kita pengusaha, kita kena ubah sikap. Pengguna kena utamakan membeli barang-barangan orang Muslim yang ada kualiti. Pengusaha pula kena usahakan memberikan servis dan produk yang terbaik. Jangan ada lagi perasaan dengki sesama orang Muslim. Kalau orang yang bukan Muslim boleh bekerjasama untuk menjadikan perniagaan sesama mereka maju, apatah lagi orang Muslim yang kuasa belinya besar dalam negara orang Islam ni, dalam negara Malaysia ni. Jadi apa yang kita nak takut? Kerana rezeki kita datang daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala menentukan, kita hanya usaha. Mungkin juga boleh difikirkan oleh PPIM Datuk ataupun pengusaha-pengusaha Muslim ni, mungkin boleh usahakan, wujudkan satu logo ke apa untuk diletakkan pada produk Muslim, supaya pengguna tahu yang ni produk orang Muslim. Jadi ada satu logo yang telah disepakati bersama di antara produk Muslim ni. Kerana kadang-kadang cop halal ni, bagi saya lah, cop halal ni sebenarnya telah memberi ruang kepada orang bukan Muslim untuk meniagakan barangnya kepada orang Muslim. Jadi orang Muslim tengok bila ada cop halal tu, dia jadi yakin lah kan. Jadi sebab itu orang bukan Muslim berlumba-lumba nak dapatkan cop halal tu. Jadi orang Islam ni mungkin prosesnya agak sukar ataupun mengambil masa, dia boleh usahakan cok halal dapatkan dalam masa yang sama. Produk ni adalah produk Muslim. Jadi orang Islam tengok, orang Islam tahu ini adalah produk Muslim. Kita boleh buat, kerana benda ni benda dunia je. Dia tak ada bid'ah lah masalah ni. Ada juga mamat pergi tanya, program ni tak bid'ah ke doktor? Saya ingat bodoh ni memang percuma, tapi jangan guna sebab habis. Biarlah bid'ah tu dalam bab agama saja. Ni bab dunia, kita dibenarkan untuk buat bid'ah. Semua bid'ah hasanah selagi tak zalimi orang lain. Jadi kita berusaha, kita buat. Kami di IQ ni memang kami bukan pengusaha, tapi kita cuba untuk bantu saudara-saudara Islam kita ni supaya wujudnya pengusaha-pengusaha Muslim yang boleh bayar zakat, yang solat seperti kita dan berjaya, dan dia tak gulung tikar. Kalau syarikat dia berjaya, syarikat dia besar, dia akan ambil pekerja. Yang kena buang tadi tu akan kerja kat tempat dia. Ekonomi dia macam tu. Dia hanya ganti. Manusia perlu makan, manusia perlu beli barang. Tak beli barang di sini, dia akan beli barang di sana. So jangan risau, InsyaAllah ekonomi akan tetap begitu. Cuma adalah perubahan sedikit, kerana kuasa beli akan menentukan trend pembelian. Mungkin sebelum ni kita tak fikir, orang Islam tak fikir. Hari ni orang Islam dah mula fikir, kita perlu ada kekuatan ekonomi. Maka orang-orang Islam pengusaha ni kena ambil peluang, kena ambil kesempatan yang ada ini untuk memberikan servis yang terbaik. Itu pandangan saya lah. Tapi kita tak zalimi orang. Jangan sesekali menzalimi orang bukan Islam. Jangan pergi fitnah produk dia. Jangan pergi zalimi, pergi tuang cat dekat kilang dia. Jangan. Kerana dalam Islam menyebut, la darar wa la dirar. Jangan mewujudkan mudarat, jangan membalas mudarat dengan mudarat. Kita cuma kempen barang kita, kita cuma kempen ekonomi orang Islam. Jangan zalimi orang lain. Itu saja. Jangan melampau dalam memberikan komentar. Itu saja. Cuma saya mengambil kesempatan ini untuk meminta kepada umat Islam. Di atas kata Nabi, innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya setiap amalan dengan niat. Maka setiap orang Muslim yang menonton rakaman ini hendaklah memulakan dengan lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala, aku berazam untuk membeli di kedai saudara Muslimku. Mudah-mudahan dengan itu aku dapat membantu kekuatan ekonominya. Dengan membantu kekuatan ekonominya, menguatkan umat ini dan menguatkan kebajikan umat ini. Dengan itu mudah-mudahan Allah memberi pahala padaku. Itu saja. Kita niat supaya kita dapat pahala, bukan kerana sentimen perkauman, bukan saja kerana apa? Sentimen kerana kebencian antara agama, tak. Kerana nak tolong dia.